Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama di sini dari Juru Review dan selamat datang di segmen Local Review. Sebuah segmen di mana kita akan nge-review tentang local brand dari Indonesia. Itu bisa berupa tas, sepatu, atau dompet kayak yang satu ini. Dan ya, brand-brand lain lah. Yang penting local brand. Oke, langsung aja. Di sini kita ada dua produk dari Walt. Saya nggak tahu spellingnya gimana, tapi tulisannya kayak gini nih, Waltz, kayak es krim ya. Oh, itu Waltz. Oke, pertama kita yang ini dulu deh. Oke, kita lihat dulu packagingnya. Packagingnya lumayan oke. Ini dari hard kardus yang cukup lumayan. Di sini ada brandingnya, logo Walt. Terus di sini ada websitenya www.waltwallet.com. Happiness insight ya gitulah pokoknya ya. Oke, langsung aja kita buka. Dapat stiker logo brand dia. Terus ini tali strap. Dan ini warnanya silver dari besi dan jahitan-jahitannya oke. Cukup rapih jahitan-jahitannya. Terus dapat greeting cards, thank you for washing, how to clean your wallet. Oke, dapat dua kartu greeting. Oke, terus ini name tag-nya sendiri. Itu terbuat dari apa ya? Kayaknya sih bahan-bahan kayak kanvas gitu. Ya kanvas, terus ini plastik. Cukup tebel juga. Terus di sini buat naro name card kita. Name tag buat naro name tag. Di sini ada dua lubang, satu, dua. Bisa buat naro mungkin credit card atau uang, koin, uang kertas juga bisa. Kalau dipasang kayak gini. Ya, lucu. Cocok buat dijadiin kado buat adik, saudara atau pacar mungkin. Istri ya, istri juga bisa mungkin. Oke, kita singkirin dulu yang M-Tag. Sekarang kita pindah ke yang satu ini, yang agak gede. Sama kayak tadi, kotaknya ini logo brandingnya. Terus ini ada tulisan open here. Grafis yang tadi sama. Terus ini websitenya www.waltzwallet.com. Oke, dan ini lebih keras dari yang tadi. Dan ini save your money here. Ini bisa jadi celengan juga kayaknya. Dan ini magnet. Lumayan oke. Untuk packagingnya. Dan di dalamnya kita dapat stiker Waltz. Terus dapat kartu greeting kayak tadi. Terus ini juga greetings. Mungkin kalau misalnya pengen ngasih kado kali ya. Bisa kasih
ucapan-ucapan di sini. Dan ini dompetnya sendiri. Terus ini ada pita. Kalau ditarik, ya jadi bunga gitulah ceritanya. Tapi saya nggak tariknya nggak bisa. Ya udahlah, taruh aja. Oke, ini dia detail dari dompetnya sendiri. Di sini ada walls dan di bordir. Untuk jahitannya sebentar, oke, cukup rapi untuk di bagian luar. Untuk resletingnya belum mereknya kakak ya, tapi agak seret sih sebenarnya, agak seret, tapi lumayan oke lah. Dan ini bahannya kanvas juga. Dan sini ada beberapa slot. Ini tadi card lagi. Banyak banget slotnya. Kalau kalian bisa lihat. Aku kurang kelihatan sih. Bentar ya. Di disingkirin dulu kayaknya. Oke. Agak kurang kelihatan kayaknya. Coba bentar saya tingin dulu ISO-nya. Nah, oke. Nah, di sini ada beberapa slot. Sini bisa untuk banyak banget lah pokoknya ini. Sini bisa untuk uang. Terus ini ada kartu, ada berapa nih? Satu. Slot uang bisa 1, 2, 3, 4. Terus slot kartu di sini ada 3, ya 1, 2, 3 ya. 6. Dan sini ada 6. Banyak banget. Oke. Ya, buat masukin kartu 12 biji bisa. Slot uangnya juga banyak banget. Terus di sini juga ada satu lagi slot. Untuk jahitan di dalamnya juga oke, cukup rapi. Rapi-rapi sini. Oke, ya rapi. Standar sih sebenarnya untuk hook sebuah dompet. Kalau modelnya sendiri sih sebenarnya saya agak kurang suka. Tapi cewek-cewek mungkin suka kali ya, atau enggak. Oke. Bentar, kita rapihin dulu supaya ISO-nya saya turunin dulu. Oke. Kita akan susun. Oke, ini dia semua yang kita dapat di paket penjualan dari card holder, bukan name tag, card holder atau name tag ya? Ya, kalian koreksi aja lah kalau salah di kolom komentar yang di bawah. Dan ini dompet. Dan untuk presentasi produknya sih sebenarnya oke banget dari desain kemasan, terus pernak-perniknya oke banget, terus dari kualitas jahitan dan bahannya juga kelihatan oke. Tapi saya sendiri sebenarnya agak kurang suka sih dengan desain dari dompetnya sendiri. Kalau ini untuk ininya sih oke sih. Tapi kok mungkin kalau kalian nggak suka dengan model-model yang ini, kalian bisa cek Instagramnya. Dan linknya tentu akan saya taruh di kolom deskripsi yang ada di bawah. Oke? Mungkin gitu aja. Makasih banget untuk semua yang udah nonton. Saya Nova pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Juru Review.